Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Kali ini kita tes senapan pesanan dari Bos Haji Suheli. Ini di kota Jambi. Oke, pesanannya yaitu Moser pakai magazine, pakai seat lever, dan juga pakai cancel kokang, kawan. Ini ya meroder. Kalau di sini bedangnya ya meroder bloko, kawan. Ya mirip meroder, bedanya itu chambernya aja yang nggak berbentuk. Chambernya itu bentuknya moser, tapi ya sistemnya itu sama dengan meroder, kawan. Oke, seperti apa penampakannya, langsung kita uji tes akurasinya dulu. Ini di jarak kurang lebih 25 meter, sasaran besi sebesar koin 100 rupiah. Oke, langsung kita uji tes akurasinya. Itu sudah kelihatan sasarannya. Oke, satu kali sampai ke atas, kawan. Langsung kita turunin saja. Itu di atas kita turunkan ke bawah saja. Oke, mantap sekali. Langsung kita tambah lagi. Oke, mantap sekali. Kita tambahin lagi, kawan. Ini senapan terbaru ini, kawan. Belum ada yang punya ini. Oke, mantap sekali. Kita tambahin lagi. Oke, mantap sekali. Sudah cukup senapannya, dinyatakan lulus tes. Dan seperti apa barangnya, ini kita copot dari moncernya. Langsung kita perlihatkan barangnya seperti apa. Ini Moser, magazine, seat lever, dan cancel kongkang. Oke, mantap sekali ini. Ini larasnya pakai laras baja, panjang laras 65 cm, alur 12, OD 14. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin ini, kawan. Dua cincin, tempat pengisian di bagian depan. Tabungnya pakai tabung stainless OD32. Dan ini tarikannya seat lever seperti ini. Bisa magazine. Dan di bagian kiri ada cancel kongkangnya. Mantap sekali. Manometer samping. Popornya pakai popor klasik. Ini bahannya dari kayu mahoni. Ada setelan pipinya juga. Oke, mantap sekali. Senapan terbaru. Oke. Sudah cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.